dan sumber daya milik bersama. Mercusuar mayoritas dibangun dan dikelola oleh pihak pemerintah. Tetapi ada juga mercusuar yang dibangun dan dikelola oleh pihak swasta. Perbedaan pengelolaannya bergantung pada pemanfaatan dan pengelolaan antara pihak pemerintah dan pihak swasta itu sendiri. Tetapi di Indonesia sendiri, mercusuar mayoritas dibangun dan dikelola oleh pemerintah. Sehingga untuk Indonesia, mercusuar merupakan barang publik di mana pemanfaatan yang diberikan oleh mercusuar kepada kapten kapal tidak eksklusif dan tidak juga rival. Apakah Anda tahu kenapa gajah punah sedangkan sapi tidak punah? Alasan mengapa gajah punah sedangkan sapi tidak, karena gajah merupakan sumber daya milik bersama, sedangkan sapi merupakan barang swasta. Gajah bebas berkeliaran tanpa pemilik dan banyak pemburu gelap yang tidak memikirkan populasi gajah. Sebaliknya, sapi merupakan barang swasta yang dimana setiap pemiliknya berusaha sebaik mungkin. Buat teman-teman semua, terima kasih sudah melihat video dari kita. Jangan lupa di like dan komen. Terima kasih.